target yang dulu dirancang ketika Indonesia menerima keketuaan presidensi G20 di tahun lalu relatif tercapai. Ya, ada beberapa yang langsung konkret dengan kerjasama yang kemudian kita bisa melihat angka dolarnya berapa gitu yang akan menjadi komitmen negara-negara, misalnya tentang pandemic fund. Okay, ya, ada tentang transition energy juga ada angka konkret dari kerjasamanya, tapi juga ada yang misalnya baru berupa kesepakatan untuk tukar menukar informasi antara negara-negara G20 dengan lembaga-lembaga dunia, misalnya tentang ketahanan pangan. Itu kesepakatannya adalah tukar menukar informasi antara negara-negara di G20 dengan FAO, juga dengan badan-badan lain yang memiliki data atau identifikasi tentang kemungkinan krisis komoditas pangan ke depan. Tapi relatif untuk 5 isu utama yang menjadi mandat Indonesia tahun lalu, kita menghasilkan deklarasi yang cukup substansial. Oke, relatif tercapai ya berarti ya?